Selanjutnya pemirsa, pelantikan pengurus PPT SB masa bakti 2019-2023 digelar di Gedung Wanita Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin. Wakil Ketua Umum Persadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru atau PPTSB di Friu Sinaga belum lama tadi melantik pengurus PPTSB Wilayah Kerja Kalimantan Selatan masa bakti tahun 2019-2023 sekaligus menggelar pesta bonaren Toga Sinaga Boru Here EBBRI Sekalsel di Gedung Wanita Banjarmasin. Adapun PPTSB merupakan paguyuban dan organisasi sosial kemasyarakatan Marga Sinaga yang merupakan organisasi maju dan sangat eksis dan hingga kini telah melakukan 14 kali mubes secara terus-menerus sebagaimana disampaikan di Friu Sinaga serta memiliki komitmen kebersamaan dan persatuan dalam membangun organisasi. Bersatu, kompak selalu dalam setiap kegiatan apapun, khususnya kegiatan-kegiatan sosial. Dan harapan kita juga bahwa pemerintah akan bekerjasama dengan kita bagaimana kita untuk mengembangkan bekerjasama dengan marga-marga yang lain juga untuk kegiatan-kegiatan sosialnya. Mengakomodir semua kepentingan marga Sinaga dan keluarga besarnya yang ada di Kalimantan Selatan. Terutama yang kedua, bagaimana peran daripada kumpulan ini untuk masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi pola pikirnya harus diubah. Kalau kumpulan daerah kan itu hanya untuk intern yang selama ini terjadi ya. Nah ini kalau kita dari kami mengharapkan kumpulan ini berfungsi bermanfaat untuk masyarakat luas. Ini memang sudah lama. Dulu yang pertama kali kan di sini wali kota itu Pak Iden Sinaga. Ya. Nah, jadi tokoh itu salah satu tokoh Sinaga di sini. Nah, dalam perkembangannya selama ini sudah berlangsung secara kekeluargaan. Nah, ini sekarang karena sudah makin besar, sudah makin banyak populasi marga Sinaga dan keturunannya. Ini kemudian membentuk satu paguyuban yang selain diharapkan agar seluruh pengurus yang sudah terpilih dan dilantik untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, sebagaimana seperti yang telah diamanatkan dalam ADRT organisasi. Muhammad Firdaus, Safrian, Banjar TV.